hok sok-sok hok berlaku dah gini. Ada dua tiga perkara lagi. Sebab timur perselisihan, kita putih dari segi agama dan juga kita putih di segi redai, cari ekonomi. Cari ekonomi tak ana lagi. Di mau pulau kau nak buah minyak mutu hari-hari pun nak minta duit orang tua. Dan kita bining kena 100 hari dek. Bila anak sore kena 150. Tambah anak kena isap susu dah pula dah. Ha. Situ ni jadi alawak nah. Dia makan tak cukup, duit tak ada. Mula hatta bini di kerja ikut se. Hatta kerja situ tinggal rumah, tinggal anak, kita tak laki mengasuh anak, kelik mari jadi alawak dengan kita. Itu rusak juga dalam rumah tangga, membawa berlaku perceraian dengan kerana tak cukup makan. Tapi kalau kita tu harta tak ada, kita duduk turut dalam peraturan Islam sungguh, orang sesak senang dia, orang sesak senang. Walau jari 10 sama jari 10, tapi dia duduk mengikut peraturan agama, Tuhan beri rezeki, cara kerja mudah kerja, boleh sikit dapat apa ni, kita dapat manfaat banyak. Oleh itu kepada adik-adik jadi kasih sekalian, kita laki bini kena banyak mesyuarat, kena banyak kira. Bah kira mesyuarat dengan bini, jangan terlalu bekan, jangan terlalu keras berunding. Ha. Perempuan, Allah perintah perempuan bila jadi isteri, pastilah perempuan perangai kena lemah lembut dan kena taat akan suami. Suami untuk laki ini pula, Allah perintah kena tunai tanggungjawab kepada isteri dan kena sedang kasih, sedang sayang katik ke bini, ke isteri. Ingat mula-mula menikah gitu tu kita kasih setara mana. Orang mula-mula menikah dia kasih sungguh dek. Masa nak uwi banyak gelak ya. Kalau gelak pun berasa nak uwi banyak cerah, nak uwi lambat cerah. Mula-mula bening. Khoya habis ni, khoya habis. Duk khoya dua-dua budak tu khoya habis. Eh, kena buat lah mana duk khoya ni. Oh, khoya bukan dia tu. Khoya tu tak tahulah, kereta api pohokku, kapal tu bayar pohokku, khoya dulu ni. Haa ni, khoya-khoya ni kita buat kambang ramah kita bini ni. Bapak nikah masuk, kita ni dengan bini kasih abai petening. Eh, bahasa nak makan nasi kabu jambu bewe. Perak dolah ambil mutu pergi beli nasi kabu jambu. Di muka nasi kabu jambu, minyak mutu ni pula pai. Ni kau tak gambar belum-belum nikah. Malam meyah pun sepatu juga. Belum-belum nikah tu dah. Kecek beraluh dengan tok laki. Abang panjang. Oh, pakaian pula comel, bersinar. Tengok malam nikah di mana-mana pun. Pakaian comel bersinar, labuh bedak tu berapa si tak tahulah. Mak saudara mari tak kenal. Mak saudara kata, eh mana mak sengku? Tak tengok tak cek. Janguk dah. Oh, tapi janguk tak banyak hari. Hak ni jadi cuan kita ni. Hak jatuh lelaki pun sedang kasih ke bini tak lama. Mula-mula ikut bini su. Kau saya kasih. Buah mukah dia puah tu, bini nak tupai nak mutu pergi kena payah. Biar satu tu sepatu dah. Tak suka dulu. Mula-mula nikah gitu tu, duduk sini nak sapa lagi ke sebatu tu, setengah je. Deh, 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 ngongai, ngongai. Bola mu sikit tu, gaya satu, sapa dah sebatu. Sungguh deh ni, mudah muak ke bini. Apa? Balik bini pun sebatu juga. Abe, panjang. Pakaian pula comel dengan tu laki. Mula-mula nikah. Bola mu ke dek weh. Nak tidur untuk laki pun tak nak mandi, pakai kain baju sahih tidur. Baju kain hok tak tergamuk nak pakai tu tanah, hok itulah pakai buat tidur. Ah, pah toto lemak kelambu hok beli belum-belum nikah itu, sapa ni puluh tahun dah ni tak biasa basuh lagi.
Apa? Mula-mula menikah beli to beli toto jihad nah. Jihad. Jihad mikro, jihad eksi ada macam jihad. Tapi dah lama tak biasa basuh, tak biasa katok. Hingga sapa bata, harganya lapung tu jadi 4 kilo. Enggak. Tidur dalam tu mula anak kita berdalam tu, kucing pun masuk beranak dalam tu juga. Tok laki pula pun kalau bini panggil popo, tok laki jemuk. Kalau mulut hingga juga. Abel tak mulut lagi. Oh abel, wapo dah. Wapo dah. Yo jadi kananya. Ani ya tu tak ada akhlak belaka tu, sama-sama mata hubi tak koyok. Ya tak, ya tak ada masuk oprong. Kenapa? Ya tak masuk oprong, ya tak tahu. Kata isteri pakaian kepada tok laki. Tok laki pakaian kepada isteri. Ayat tu hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Tu dalam Quran. Kita ni laki ni pakaian kepada isteri. Isteri ni pakaian kepada kita. Pakaian ni baik mana? Jihad. Si basuh, genyau, gosok tereka. Ha tu pakaian. Kita dak. Tak ada oprom, tak ada beki rasam. Muak ke bini. Bini panggil popo pun tak mulut, nak nyahak-nyahak apa dah. Bah kalau goyak bini pula kecek tu bunyi orang panggil etipom. Kalau nak goyak popo ke bini, "Eh, aku esok nak tinggal ni. Mumik gua tu sakut situ dah. Tengok tip-tip mata tu." Ha, kecek bini. Tak sedar dengar adik dia baik tu. Balik bini pun sepatu juga. Balik bini. Kecek saya tak seduk dengan tok laki. Tu. Sepatu tu hoda buruk. Mutu hoda buruk ni setak tua tak segi mutu nak gi dah nyonyo jadi sepatu kecek dengan tok laki. Jadi semua kedua-dua tu sama-sama pakar tak pandai. Hak ni kita tak sen. Bila kita duduk laki bini tak senai, boleh anak dalam tu anak kita pun tu baik mata luah. Tak dengar sekarang. Antara. Ya, dia. Baik. Sebab tu cara cari duduk, jangan cara cari gu, cara cari pasangnya kita adalah kumu kita. Dalam hal tu dek nak goyak, dalam hal tu kita pilih dah negeri temu. Kok tak molek juga. Mula-mula menikah masuk juga. Bodoh lama weh. Bekan. Bekan sama ada balik isteri, sama ada balik tok laki. Bekan. Ah ni satu penyakit dek bekan ni. Bekan salah satu bersifat mazmumah, sifat jadi celak oleh syarak, Tuhan tak kena bekan. Kalau ada bekan ni mula, minta anak orang, mok pok tak wui. Orang ada panggil bekan. Bekan ni antara ai. Dia pun betul, kikir pun betul bekan. Ada dah. Dalam hatu kita pilih dah pernikah masuk, tubuh bekan. Nawaklah no. Ni nak ajar sikit ni, takut-takut yah pun sebetul juga tu. Pilih dah. Boleh ke belah tu? Tapi belah bawa lama jadi bekai. Kecek pun sikit. Ai, ke aku sepak ai. Kecek bini. Ai, orang Pino lagu ni wis kok bawa badai. Kecek dengan bini. Pas tapa sungguh. Ni tapa sungguh. Islah lari tapa. Tapa di pipi, di muka ni selai lari dek. Dekap lari tu. Tak boleh pukul bini di muka. Kena godai bini tu. Megtah. Ya. Getah dekat saka. Kapus tiga. Bidah lengit. Pah, pah. Tu ya. Ni tak. Tapa bini-bini hingga sampai gigi tu gibuh semula. Bekan. Dengan hatu penakut baik. Bergelak sikit suruh game sijek takut takut hatu ngusai ngabi ni tak apa. Kalau kena boleh abek apa adik lah ni dek. Oh nyanyo dek. Hak ni yang kata bak hidup orang hati ni. Waduh.